Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lakukan opening dulu ya, biar Anda tahu tempat dan aktivitas saya. Oke, selamat mengikuti. Saya menuju area tempat kerja dulu. Nah, ini tempatnya di Dopir Service Pasar Stan Pasar Candipuro. Lanjutkan dulu ya, masuki tempat kerja saya. Nah, ini tempatnya. Nah, ini full banyak barang. Ini miliknya orang, masih belum diambil sama yang punya. Barang sudah selesai dibenahi, cuman belum diambil. Nah, ini ada barang yang sama, mixer. Nah, ini tunggu ya, mau saya mutilasi dan eksekusi biar Anda tahu nanti kerusakannya. Oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya, Cak Rai. Ini ada mixer, kerusakannya juga sama seperti yang kemarin, persis. Ini masih belum diambil sama orangnya, hanya gear aja yang oblak. Pemenahan direng aja, cuman direng aja juga bisa. Sudah, ini ikuti terus ya. Ntar lagi saya bongkar dan ikuti terus videonya biar bisa berbagi ilmu sama saya dan Anda. Satu lagi, jangan lupa subscribe, like ya. Terus ke video selanjutnya. Oke, kita eksekusi dulu, kita lepas bautnya. Kita lepasi semua, tapi kalau melepas diingat-ingat ke tempatnya, posisinya, nanti kalau merapikan tidak salah tempat. Kita lepas skripnya. Pas bautnya, tarik ke atas sini. Nah, lepas. Nanti pengeringannya posisinya di sini. Ini yang sering terganggu oblak ini. Kalau oblak ini jalannya, putarannya ini enggak lurus, cuman agak bergoyang gini. Nah, ini hanya kita lakukan pengeringan aja nanti. Ring juga kita buat sendiri dari kawat aja, sederhana, cuman itu aja. Ini caranya, hanya cukup kawat aja, tembaga. Kita mal, saya mal dulu. Ini caranya, kita bulatkan ke area gearnya ini. Nah, ini hanya ini aja cara pembuatan ring, sederhana aja, tidak diharuskan beli, soalnya ringnya itu stok di toko tidak ada. Hanya ini
hanya ini aja ring, pembuatan ring, kawat, hanya kawat sepul. Ini kawat agak besar biar putarannya itu maksimal, tidak maju mundur. Ini adanya di toko bangunan. Ini kita taruh yang depan, nanti pengeringannya di gear. Ini kita taruh yang di belakang. Agak besaran dikit biar putaran kalau itu tidak maju mundur. Ini kawatnya. Cara pembuatan ring gini aja, kita taruh yang ujung ini, kita pegang ini, lalu putar. Nah gini, nah hanya ini aja. Gitu. Ujungnya kita bengkokkan sama tang aja ini. Gak usah beli, hanya cukup kawat aja. Soalnya ring yang aslinya ini dibeli, beli dimanapun tidak ada. Nah ini nanti kalau motong ini jangan sampai berbenturan yang ujung sini ya nih, agak di maksudnya dikurangi biar nanti putarannya nggak tabrakan sama yang ujung ini sama yang ujung sini, agak dikurangi, kasih setan aja. Selesai pembuatan ring ini dari kawat bangunan, kita kasih setan 2 mili atau 3 mili aja, jangan benturan yang ujung sini sama yang ini tidak boleh, diharuskan ada setan seperti ini. Nah ini sudah, yang pakai kawat sepul ini kita solder. Nah ini kita kancing biar nggak lepas, soalnya ini lentur, kalau ini agak keras, walaupun nggak disolder nggak apa-apa. Yang ini aja kita solder, kita lakukan penyolderan. Kita solder, kita kancing dulu. Maaf ini masih belum makan ini. Tangannya agak goyang. Sepertinya periode kedua ini. Nambah amunisi. Oke, penyodaran sudah selesai dan ini hasilnya. Nah ini sudah terkancing oleh timah soldernya ini. Nah, tinggal pemasangan aja. Yang ini nggak usah. Ini. Hanya kawat bangunan aja ini. Sebelum pemasangan ring, jangan lupa kita kasih got alias tempet ini biar putarannya maknyus. Nah ini kita kasih tempet dulu, jangan sampai salah menaruhkan ini. Kawat yang besar kita taruh yang di arah yang agak panjang ini, yang sini. Yang kawat sepul kita taruh yang di belakang. Kita taruh ke belakang. Ini caranya. Kita kasih tempet dulu. Biar larinya maknyus, tidak ada hambatan, tidak ada kendala. Nah, gini caranya kita masukkan. Nah. Kita masukkan. Ini jangan sampai lupa ini. Nah, lubang ini, lubangnya ini. Ini sejajar ke posisi ke atas, yang samping ini posisi ke pojok-pojok. Nanti kalau arahnya itu sama ke atas semua, nanti ini putarannya ini, penggulungnya ini nanti
tabrakan atau berbenturan sama yang ini. Ingat, jangan sampai keliru memasang ini. Ini arahnya ke atas, yang ini agak nyilang aja, mojok gitu. Ini seperti ini yang contoh yang sebenar, yang benar. Nah ini, pasang bautnya. Dan kita pemasangan ini sudah selesai. Ini benar kan? Nah, posisinya ke atas dan ke samping, ke ujung. Kita coba. Alhamdulillah, tinggal perangkaian aja. Kita bersihkan kerak ini, ada di bosel ini, ya ini, yang ini, pakai amplas. Dengan cara gini, kita hidupkan. Nah, kita hidupkan, lalu amplasnya kita tempelkan. Mudah kan? Nah, hanya ini aja, biar cepat. Cara cepat membersihkan karak pada bosel. Proses pemasangan tutupnya atau wadah. Wadah, kalau orang Jawa ini wadah. Biasanya ini saya pakai ini kalau memutar, tapi ini lubangnya terlalu sempit, ini tidak bisa, tidak muat. Nah, pakai yang manual aja, yang obeng ini manual aja. Hampir selesai pemasangan. Oke sobat ceder, pasangan baut ini sudah selesai, hanya tinggal melihat menan ini sempurna atau tidak. Kita coba, kita pasang ini, pasang posisinya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sudah sempurna. Sempurna. Oke, sobat ceder, salam dari saya. Ikuti terus video kami yang selanjutnya, sehingga apa, Anda bisa berbagi ilmu dengan saya dan berbagi pengalaman dengan saya. Terus jangan bosan-bosan ya, ikuti terus video saya. Oke, saya pamit undur diri. Salam dari bengkel saya, Dober Service. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman dan mas-mas semua. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.